Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Izukiling dimanapun Anda berada, semoga Anda semua dalam keadaan segar bugar walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan bahagia bersama keluarga tercinta. Hari ini kita berada di depan Tamrin City, yang tapi di seberang ini namanya menjadi pasar pasar apa Mbak namanya? Pasar Tasik. Nah, ini penguasa Lamongan tetapi ternyata menguasai Jakarta juga. Kita sekarang berada di Depot Bika Bukit Tinggi Nuriani. Ya, di sini ada menjual es tebak Mardalena. Kemudian masakan Padang, ada pisang kapi, ada pisang coklat keju, ada bubur kampiun, kerupuk kuah. Nah, ini kita coba satu es tebak. Es tebak. Apa ini namanya? Cincau. Cincau. Oh. Saya nggak mau ini sama ini, yang satu ya. Yang satu nggak mau dua ini ya. Yang hijau sama yang ini nggak mau. Ini nama kerupuk kuah. Ama, ini makanan dari tempatnya Ama, kerupuk kuah. Ini kerupuknya. Kuahnya kuah apa? Kuah sate. Kuah apa? Kuah sate. Kuah sate. Oh, kuah sate ini. Nanti sehingga terus ada mie-nya, pakai mie. Nah, kemudian yang itu apa? Kue bika. Kue bika. Oh, kue bikanya. Kue bikanya di anu ya, dipanggang. Dipanggang. Ini pisang kapi. Pisang kapi ini dibakar, terus kemudian ini dikasih. Ini kelapa, kelapa gura merah ya. Kelapa gura merah tuh yang original. Ada juga yang rasa keju sama misis, keju dan misis. Ini kue bikanya. Kita coba juga kue bika. Ini di sebelah Pasar Tasik itu ada pertunjukan anak-anak drum band gitu ya, jadi ramai sekali. Nah, ini kue bikanya, pisang kape ya. Ini kue bikanya. Seperti apa rasanya kue bika? Ini pembuatan kerupuk kuahnya ya. Jadi kerupuknya ini, kerupuknya dikasih kuah satenya, kemudian ditambah dengan mie sama kerupuk apa itu? Susah kali. Jadi ini kayak martabak gitu ya? Ini emang begini tuh, kerupuk sama mie. Mie-nya. Bapak namanya siapa? Nama saya Miko, Bu. Mas Miko. Iya. Nah, ini Miko. Oke. Kasih dari kuah atasnya dikit. Oke. Ama, ini dari Bukit Tinggi, Ama. Kerupuk kuah. Ya. Permisi ya. Iya, Bu. Makasih ya. Ya, ini. Kerupuk kuah. Gimana untuk cara makannya? Cara makannya gimana? Digigit. Oh, pakai sendok. Biar. Oke. Pakai sendok biar enggak buru-buru. Nah, itu gimana? Nah. Makan apa ini ya maksudnya? Iya, kerama kerupuknya. Masalah. Yang ini kue bika ini menurut saya enak, enak, enak. Kemudian ini juga enak ya? Enak. Pisang kapinya juga enak. Sam. Ya. Dan es ini adalah seperti es campur. Tapi sudah bisa. Iya. Namanya es tebak. Lah bingung karena ini semua sudah jelas kan, nggak perlu ditebak isinya, jadi sudah kelihatan gitu ya. Lumayan. Ini es tebak ya, lumayan ya, lumayan bagus, enak.
bumbu kari. Oke, silahkan, selamat menikmati. Bika Bukit Tinggi Nuriani, kuliner khas Bukit Tinggi. Terima kasih telah menonton. Tinggalkan jejak dengan like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma kerupuknya, Mbak Sobek. Iya, ini bumbunya hati padang.